it up. Tá ruim. Tá botando ruim. Tá ruim. Ini saya masak rebus. Ini rebus ni yang telah direbus ni. Dah rebus, dah mayang, dah rebus. Saya nak masak lemak. Rebus. Antara bahan-bahannya ialah udang kering, cili padi campur dengan kunyit, sedikit asam jawa. Saya guna tahu, daun kunyit, rempah tumis saya, garam, kunyit dan santan. Okey. Jadi saya akan blender. Ni campur dengan ni, campur asam sekali, kita blender sekali. Okey. Kalau perlu ni santan cair, kita masuk santan cair sikit masa blender. Okey, dalam ni kita masukkan kunyit, udang kering, lada, santan cair dan asam. Kemudian kita blender. Blend sampai hancur. Dan kita sediakan periuk. Kita panaskan periuk. Kita panaskan periuk. Kita masukkan rempah tumis ni ya. Bawang besar, bawang putih, serai, lengkuas dan halia. Okey. Kita dah blender udang kering, lada, lagi apa lagi, asam jawa dan sedikit santan cair. Okey. Okey, kita masukkan yang kita dah blender. Kita masukkan santan cair, okay? Kita masukkan santan cair. Daun kunyit ni kita cerai-ceraikan. Okay. Kita gunting sikit. Kita tak kacau sangat, okay? Gunting sikit. Lepas tu kita masukkan ni. Rebung yang dah kita rebus ya. Okey, kemudian kita tambah air kosong. Masukkan garam secukup rasa.
masukkan sedikit kunyit lagi. Kemudian kita masuk santan kotak. Okey. Ini tahu kita potong tahu ni. Dah didih ke masak lah ni. Okay, masak rebung. Masak lemak rebung tahu.